Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat tak? Ha, kita test, test, test. Oh, kipas ni ha. Masih kat sengit tudung. Ada orang tak? Ha, saya tunggu jap orang sebelum saya nak start. Hari ni kita nak belajar apa? Siapa yang tengok? Ada tak sesiapa yang tengok apa dia tadi? Poster. Ha, poster. Hari ni kita belajar apa? Cikgu Rai nak ajar apa hari ni? Ada tak yang tengok tadi? Waalaikumsalam. Siapa tu? Rahimah. Ha, Rahimah dekat sini. Ha. Hai, hai, hai. Hai Aida. Hai. Okey, ha, so siapa? Ada tak sesiapa yang tengok poster tadi? Poster hari ni saya nak ajar apa? Hai Firdaus. Hai, siapa yang menonton saya sekarang? Ada 25 orang yang sedang. Hai, okey. Ha, so siapa yang tengok tadi? Siapa ada yang ada tak yang tengok apa? Poster tadi. Poster PTTI post. So Cikgu Rai nak ajar apa hari ni? Ada tak? Siapa tahu Cikgu Rai nak ajar apa? Cuba komen. Tahu tak ke tak tahu? Tak tahu pun komen. Tak tahu cikgu, cikgu nak ajar apa hari ni? Dengar tak? First and foremost, dengar tak saya cakap apa? Dengar ke? Hai, hai Anis. Ha, kang saya cakap seseorang kang. Saya ajar-ajar cakap seseorang. Tak tahu korang dengar ke tak. Ha. So, kena beritahu saya. Dengar ke tak? Saya cakap. Ke tak dengar? Dengar. Dengar. Yes, hari ni saya nak ajar maths. Okay, so maths eh. So biasanya kalau tengok muka saya ni dekat PTTI punya page adalah mesti Cikgu Rai ajar at maths. Tapi hari ni cikgu nak ajar maths. Ha, okay, cikgu nak ajar maths. Okay, lain daripada lain eh. Okay, so hari ni kita nak belajar maths dan tajuk hari ni adalah tajuk matrix. Okay, so matrix. Sini, ha ni, matrix. Okey. Apa itu matrix? Matrix tu maksudnya kita susunan nombor. Susunan nombor dekat dalam satu kerangka tu. Dia susunan nombor eh. Okey. So contoh, kalau saya ada 1 3 5 7 negatif 2 4. Contoh eh. Okey. So ini adalah bentuk matrix. Di mana matrix ini, okay, yang baris yang ke sana, kalau dia ke sana, this whole laluan ini kita panggil baris. Okay, baris. Okay, ni baris, yang ni pun baris. Dan ini ke bawah kita panggil dia laju. Okay, ha, so this is the basic yang saya sebenarnya saya nak skip. Ha, basic ni saya nak skip. Okay, saya nak ajar, sebenarnya saya nak ajar pendaraban matrix sebab saya tahu ramai sangat kat luar sana student Form 5 Pro Max dan student Form 5. Ha, dia Form 5 Pro Max tu maksudnya apa? Student Form 5 KBSM dan student Form 5 KSSM. Kedua-duanya akan belajar topik matrix ini. Tetapi Form 5 Pro Max iaitu KBSM, dia dah belajar Form 5 Max, Form 5 Max, Form 5 KSSM, dia belum belajar, dia akan belajar next year pula. This year lah. Astaghfirullahalazim. Ha, this year. Okay. So, ini adalah bentuk matrix eh. Bila saya cakap bentuk, bila orang sebut bentuk matrix, bentuk dia akan jadi macam ni. Tak kisahlah row 3-2 ke ataupun macam ni ke. Ni matrix. Asalkan dalam kurungan dah ada nombor atas bawah, kiri kanan, macam tu kan. Kita panggil matrix. Ini pun matrix juga. Bentuk matrix juga pun dua. Yang ni pun bentuk matrix juga. Allah pada juga sini. Parut. Okey. Macam ni. Macam ni pun bentuk matrix juga. Okey. So, yang kita kalau dia ke kanan macam tu ni adalah baris dan ke bawah ni adalah kita panggil dia laju. Okey. So, hari ni kita nak belajar apa? Kita nak belajar pendaraban matrix. So, saya padam dulu yang ni. Okay, pendaraban
tricks. Ha, kita pergi kat sini. Pendaraban matrix. Ataupun matrix pendaraban. Kita nak darab lah matrix tu senang cerita. Okay. So, kita nak darab dua matrix. Okay. So, contoh saya ada matrix yang begini. 1, 2, 4, 3. Kita ada dua bentuk matrix. Okay. This is bentuk matrix yang baris dia macam ni. Baris. Okay. Kita kalau nak matrix, cara nak tulis dia, ni maksudnya baris dia dua darab satu. Kita panggil dia. Ha, dua darab satu. Okay. Baris dia, sorry. Satu darab dua. Baris dia satu, lajur dia dua. Ha, satu darab dua. So, kalau yang ni, dua darab satu. Ha, macam tu. Okay. Ha. So, matrix satu, satu tu maksudnya satu baris, darab dua lajur. Okay, ni cara tulis dia. Ha, ni dua baris, satu lajur. Okay, macam mana kita nak darabkan matrix ni? Okay, cara dia adalah, ada dua, sama ada dekat sini. Okay, ni kan satu darab dua. Okay, so tengok ni, nombor ni nombor dua dengan nombor dua. So, satu darab satu ni adalah, apa yang tinggal, ini adalah dia punya jawapan dia lah, matrix yang kita dapat. Okay, matrix yang kita dapat. So, kita akan dapat kat sini, satu. Satu nombor sahaja maksudnya. Satu baris, satu lajur. Satu nombor. Okay? So, contoh. Kalau saya tak suka guna bentuk ni. Okay. Saya, apa yang saya akan buat adalah saya akan buat satu garisan. Okay? Contoh ni baris ke sana. Buat satu garisan. Okay? Lepas tu, satu garisan ke bawah. Okay. Satu garisan yang ni, yang ni maksudnya barisnya ke sana. Satu garisan ke bawah ni maksudnya dia punya lajur ni. Satu lajur kat sini. Okay. Yang persilangan dia ni, titik persilangan dia ni adalah kita punya kita punya matrix yang kita dapat. Maksudnya ada satu nilai sahaja. Okay. So, cara dia kita akan buat macam ni. Satu darab dengan empat. Okay. Lepas tu kita tambah. Okay. Yang bahagian yang sebelah kanan ni tambah dia dengan bawah ni pula. Ha, gitu. Satu darab empat tambah dua darab tiga. Sebab sini eh, nombor ni. Nombor satu, nombor dua. Nombor satu, nombor dua. So, yang nombor yang pertama ni dia akan darab dengan nombor pertama kat sini. Nombor yang kedua ni dia akan darab dengan nombor yang kedua kat sini. Ha, dia punya turutan dia. First, second, second. Okay, boleh? Ha, so, satu darab empat. Tulis kat sini eh. Satu darab empat campur dua darab tiga. Kita akan mendapat berapa? Empat campur enam. Iaitu sepuluh. Okay, ha, senang. Ha, memang tulis matrix tu kena ada bracket macam tu. Okay, yang ni yang basic ya. Yang basic. Ha, thank you Arif Aiman. Ha, betul. Okay. So, ini bentuk dia dua kat sini, dua baris, satu baris dua lajur dengan dua baris satu lajur. Okey, kalau saya terbalikkan apa yang akan berlaku? Adakah sama? Kita tengok sama ke? Kan. Okey, contoh eh. Jap tulis atas sikit. Contoh saya ada 3 5 2 1. Contoh. Okey. Salah. Saya nak buat sorry, terbalik. Saya nak buat 3, 5 macam ni. Ha, 3, 5, 2, 1 macam ni. Ha. Okay. Gitu. Okay. So, kalau yang begini macam mana? Okay. So, tengok kat sini. Baris dia. Baris pak. Baris dia, kita mesti start dengan baris dulu kot. Dari sini. Ha, kan? Baris. Dia ada dua baris. Tengok kat sini. Yang first ni, yang first punya matrix, kita tengok baris dia. Yang second matrix, kita tengok dia punya lajur. Ha. So, dia akan menjadi,
Okay, baris dia ada dua. Nampak? Okay, yang first ni kita tengok baris. Ni eh, ni baris dia satu, lajur dia satu. So, maksudnya yang first. Sebab kan dia punya pendaraban tadi cakap bentuk dia. Yang ni satu darab dua. So, first baris. Belakang lajur. Baris darab lajur. So, bila macam ni, ni pun sama. Kita tengok baris dua. Baris dengan lajur. Lajur dia pun dua. Okay, so bila macam ni, kita akan dapat empat titik. Ha, satu, dua, tiga, empat. Empat ni maksudnya apa? Maksudnya, empat ni maksudnya jawapan kita akan, matrix kita akan ada empat nombor. Empat nombor. Boleh? Ha, empat nombor. So, macam mana? Ha, kalau yang ni tadi, kalau yang ni tadi, kita akan darab, darab macam ni lepas tambah. Betul, second one pula kan? Okay, tapi kalau yang ni kita tengok kawasan dia ni. Okay, baris yang pertama ni, kita buat satu-satu. Tiga darab dengan dua. Okay, so tiga darab dua. Dua ni, position dia dekat depan. Dua ni, position dia dekat depan. Jadi tiga, dia adalah tiga tu maksudnya dia baris yang atas. Okay, 3 darab 2, position dia ke depan. Darab 2 adalah 6. Okay, lepas tu kita tengok 3 darab dengan 1. 1 ni position dia dekat belakang. Okay, yang arasnya atas tapi position kat belakang. So, 3 darab 1, 3. Boleh ke? Okay, tengok yang baris bawah pula. Baris bawah tapi dia darab yang position lajur yang kat depan. So, 5 darab dengan 2. 5 darab dengan 2. Kita akan dapat berapa? 10. Dan kemudian baris yang second, lajur yang second. Nampak? Point dia dekat sini. So, 5 darab 1, kita akan dapat 5. Okay? Boleh? Ha, senang tak? Ha, sebab ramai sangat yang macam, cikgu confused lah cikgu. Macam mana cikgu buat ni? Macam mana darab? Okay, ini adalah basic. Ha, dan sebenarnya, kalau awak tahu basic yang ni je, kita buat garis ni, garis ni, garis ni, awak boleh jawab semua pendaraban matrix. Boleh? Okey ke? Ha, so betul eh? 6, 3, 10, 5. Okey? So kalau okey, jom kita nak upgrade sikit. Kita nak try lagi. Kita try bentuk yang lain. Okey, kita try bentuk yang lain. Saya padam ni. Okey. Contoh sekarang saya ada bentuknya macam ni. 1, 3 2 4 1, 6 2, 4, 1, 6. Okay, kalau dapat yang macam ni, ha, kita nak buat macam mana dia punya garisan tu? Garisan dia macam mana? Ayuh, okay. So, ini kan, kita akan, saya cakap yang first akan kita tengok baris dulu. Yang second punya pendarab, matrix yang pertama kita tengok baris. Matrix yang kedua kita akan tengok lajur dia. So, kalau macam ni, ni baris dia satu, satu baris. Yang matrix kedua, lajur dia ada dua. So, dua lajur. Ha, gitu. Sengit-sengit lah. Okay. Bila macam ni, jawapan kita, jawapan kita end up akan ada dua. Akan ada dua kan? Satu, dua, nampak persilangan tu. Dua lah. Okay. So, macam mana dua ni? Ha. Okay, kita akan dapat dua. Okay, kalau dia dua macam ni. Satu baris. Awak kena, dia mesti ambil, dia mesti ambil macam H. Macam H eh. Ha, yes, macam. Dia mesti ambil, okay, dia mesti buat satu-satu. Baris yang sama, satu baris ni, dia akan kena pada sini. Pada satu lajur ni. Maksudnya, semua information yang baris ni, dia akan darabkan dengan lajur. Okay, sama juga ni. Semua information yang kat sini, dia akan darabkan dengan lajur ni. So, dia akan ikut cara yang pertama tadi. Cara yang pertama tadi. Haa, yes, macam yang pertama. Iaitu, contoh yang ni, satu dia akan darab dengan dua, campur dengan tiga darab dengan
satu. Ha, itu yang pertama tadi. Okay? Ha, dia akan ikut macam tu. So, this sebab dia ada satu row dan dekat sini laju dia sekali. Vision dia dekat situ. Okay, so, satu dan dua dekat sini. Ha, dia adalah warna biru ya. Okay, satu darab dua campur tiga darab satu. Okay, this is the first one. Okay, yang second one pula. Yang second one, dia akan start semula dekat sini. Satu darab dengan empat campur tiga darab dengan enam. Row yang belakang ni pula kita nak buat. Baris yang sama, laju yang kedua. Okay, so dia adalah satu darab empat campur tiga darab enam. Nampak ke? Ha, nampak. Okay. Jadi jawapan yang kita akan dapat adalah 2 tambah 3, 5. Dan juga 4 campur 18. So, 22 betul? Okay. 4 campur 18. Dapat? Hmm, okay. So, 5, 22. Ha, boleh? So, nampak eh? Benda yang memain sangat peranan adalah dia punya baris ni. Baris ni sangat memainkan peranan. Okay? Wow. Sekejap, saya berada di luar. Dia banyak nyamuk. Okay. So, kita padam yang bawah ni pula. Kita try yang next. Okay. Yang seterusnya. Kita ada. Sekejap eh. Haa. Saya tukar pula tempat dia. Saya nak buat macam ni eh. Saya nak tukar tempat lah. Saya tukar tempat dia. Saya terus bagi yang lain lah. Sekejap eh. Yang lain. Kita ada 1, 2, 5, 3 dengan 2, tak nak lah. 4, 1 contoh. Okay, kita tengok bentuk yang lain. Okay, bentuk yang lain pula. Okay, kalau macam ni, nak buat macam mana? Ha, kita tengok yang first, sama juga yang tadi. First, dia ada, nampak ke? First, dia ada dua baris. Dua baris. Okay. Dua baris, tapi kita ada satu laju. Kan? Dua baris ni, satu laju kat sini. Yes. Belah dua kan. Ha, okay. So, dia akan buat apa? Ha, so, this bahagian yang atas kena darab dengan this row yang satu ni. Semua. Ha, okay. Okay. So, dia akan jadi sini. Satu darab dengan empat. Okay. Dua darab dengan satu. Tambah. Okay. Ha, dia yang memainkan peranan kat sini adalah kita punya baris ni. Okay. So, yang ni dia akan menjadi apa itu? Dia akan ada dua point kan? Satu atas, satu bawah. Okay. So, dia akan jadi ha. Okay. Hello nyamuk. Banyak tu nyamuk kat sini. Okay. So, satu darab dengan empat. Kita akan dapat empat. Empat tambah dengan empat. Empat tambah dengan dua. Dan lagi satu kita akan tengok dekat yang bawah. Yang bawah ni pula. Lima darab dengan empat. Tambah tiga darab dengan satu. Ha, gitu. Okay. So, 5 darab 4, 20. 20 campur 3. So, kita akan mendapat 6 dan 23. Betul? Boleh? Yes. Oh, okay. Semua dah pandai. Pijak pandai semuanya. Okay? Ha.
Okay, so kita try lagi. Kita try lagi. Okay, kalau bentuk yang ni dah, kita try lagi. Kita buat bentuk yang lain pula. Okay, saya pergi lagi. Yang kat atas ni, saya padam. Okay, 1, 3, 2, 4 dah dengan 2, 1, 5, 3 contoh. Okay, malas nak nombor besar-besar ni, nombor kecil je. Okay, siapa yang nak try dulu, dia boleh teka, dia boleh try sekejap. Dan tengok betul ke tak dia buat. Betul ke tak? Kita tengok ada siapa kat sini. Kita ada... Wow, ramai yang menonton saya hari ni. Ramai yang menonton. Semua sihat ke? Cuba bagi tahu sikit, datang daripada mana? Ada tak daripada Sarawak? Daripada Sabah? Daripada Kelantan, Johor, Terengganu, Selangor, Pahang? Admat ke Matmod? Awak rasa Matrix ada kat dalam Admat ke Matmod? Matrix. Perlis, yes. Perlis, Kedah, Negeri Sembilan, Melaka. Matrix adalah daripada Terengganu. Lupa pula. Johor dah sebut tadi. Okay. Ya, tadi korang nak tanya ni lah Admax ke Matmod. Tolong jawabkan untuk kawan awak ni Admax ke Matmod. Perak, Perak tertinggal. Ya, yeah, Melaka, Negeri Sembilan dah. Apa lagi? Perlis dah. Dah lah tu. Semua dah lah tu. Kedah dah. Sabah, Sarawak dah. Okay, semua dah. Selangor, Kuala Lumpur. Yes, this is Matmod. Terima kasih. Okay, ni Matmod lah. Matrix. Matrix tak ada dah kat dalam. MMATS. MMATS lebih complicated dari sini. Yes, hi. So, hi semua orang yang datang daripada merata tempat. Terima kasih kerana menonton saya hari ni. So, hari ni kita belajar Matrix. Pendaraban matrix to be specific. Pening. Ya, yeah, saya lupa Pening. Okay, Pening adalah negeri lain. Kalau nampak saya ni duduk macam bersilat dekat sini sebab ada nyamuk. Okay. So, saya tengah bersilat dengan nyamuk eh. Okay, so jom kita tengok. Kita sambung kat sini. Macam mana kita nak buat pendaraban kat sini? Saya saja tanya, saya nak bagi time untuk awak try. Okay. So kita nak buat macam mana? Okay, dekat sini ada dua baris dan ada dua lajur. Lajur kat sini kita tengok lajur dia. Okay. So kalau macam ni zoo kan. Okay, kalau macam ni kita dapat empat titik, empat matrik, pendaraban matrik empat. Okay, ada empat. So, kalau macam ni dia direct. Dia senang. Dia senang cerita kalau lajur dia satu. Dekat sini ada dua baris kan? Okay, so kalau baris dia dua, belakang lajur dia satu, dia akan buat teknik yang macam ni. Di mana kita akan darab and then kita, yang belakang ni pun akan darab dengan lajur yang satu tu. Tapi kalau contoh bentuknya begini, dia direct. Okay, apa yang first akan darab dengan yang first. Apa bawah akan darab dengan bawah, kan? Betul? Dia direct yang ni. So, tiga. Tiga yang second. So, dia akan darab dengan satu. Empat akan darab dengan tiga. Dia direct. Okay, siapa yang dapat? Cuba tengok. Berapa dapat? Ke tak buat lagi? Oh, bersilat kat sini. Saya tengok sekejap. Okay. Ya ke? Sedang kira dapat. Dapat apa? Okay, dia tak ada direct terus satu darab dengan dua tak. Dia pergi. Okay, lajur tu maksudnya barisan yang ni, kedua information dekat barisan yang ni, dia akan darab dengan
yang ni. Lepas tu kedua information yang barisan yang ni akan darab dengan yang ni. So maksudnya dia akan buat. Okay, ha, saya bagi salah info. Okay, so dia sebenarnya adalah, sabar jap, tengok jap. Okay, yang ni darab dengan yang ni. Tengok yang ni kan, yang ni 1 darab 4, 2 darab 1. Okay, yang ni 1 darab dengan 2. Kita akan tengok ni, baris ni dia akan darab dengan laju ni. Tapi dia akan sini, first baris akan darab dengan first laju. So dia akan menjadi 1 darab dengan 2 tambah 3 darab dengan 5. Ah, macam tu sebenarnya. Okay, dia tak sedirect yang manalah. Okay, so kita akan dapat apa kat situ? 17. Thank you. Okay, saya okay, yang next kita ada. Okay, yang kalau yang ni, yang kalau kita nak bawah, bawah maksudnya yang ni, baris ni, dua ni, information dua ni, kita kena darab dengan laju ni. Maksudnya baris yang ni darab dengan laju yang pertama, barisan yang kedua darab dengan laju yang pertama. So dua darab dua, campur empat darab lima. Ya Allah. Okay, so next kita ada satu darab dengan satu tambah 3 darab dengan 3. 1 darab 1 tambah 3 darab 3. Dan next kita ada 2 darab 1 tambah 4 darab 3. Okay, nampak ke? Nampak kan kat situ? Okay, saya tengah bersilat dengan nyamuk kat sini sebab kita di outdoor. Okay, so jawapan kita akan menjadi 2 tambah 15, 17. 4 tambah 20, 24. Okay, 9 tambah 1, 10. Dan 2 darab 12, 14. Ni jawapan dia sebenarnya. Okay, so dia macam ni. Laju, baris, barisan yang ni darabkan dengan barisan yang ni. Macam tu. So this first baris, first baris darab dengan kedua-dua information dekat sini. Second baris darab semua information dekat sini. Dia mesti macam masukkan semua information tu. Okay ke? Okay ke? Gitu. Siapa kenal Cikgu Farah? Dia begitu. Okay ke? Nak try lagi sekali? Nak try lagi sekali tak? Kita try lagi sekali . Okay, kita try. Tapi kita punya bentuk ni mungkin dah bertambah sikit. Okay, makin besar, makin besar. Ni yang kecil, kita besarkan sikit lagi. Okay, kita buat 3 row. So, contoh saya ada 3, 1, 2, 4, 3, 5, 2, 4, 1, 6. Okay, darabkan dengan 3, 1. Okay, yang macam ni pula. Okay, so kalau yang macam ni nak buat macam mana? So saya nak, kalau tulis ke atas sikit nampak ke? Takpelah. Saya tulis atas sikit tau. 3, 5, 2, 4, 1, 6. Sekejap. Takut tak nampak. Okay. Dan 3, 1. Okay, siapa nak try dulu, boleh try dulu. Okay. So yang atas ni saya nak padam. Kita nak, saya nak tulis terus soalan yang berikutnya. Soalan yang berikutnya. Apa? Soalan yang berikutnya adalah kita nak buat lain sikit. 4, 1, 2, 3 darab dengan 3, 1, 2, 5, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 6.
Bila tu. Ha, gitu. Okay, tengok jap. Orang okay tak? Ada tak yang dah try? Ha. Sementara kita nak tengok kejap kawan awak ni, ada tak yang dia nak try kan? Ha, so saya bagi masa sekejap je. So sementara tu saya nak tanya, ada tak yang dekat sini yang masuk course fast course PTTI? Fast course PTTI, ada ke? Kalau ada, angkat tangan. Ataupun selekoh akhir PTTI, ada tak? Ada selekoh akhir ataupun fast course. Okey, macam mana? Ha, so sementara tengok kalau nak try ni, cuba bagi tahu awak rasa okey tak belajar selekoh dengan fast course, rasa okey ke? Okey ke? Saya tiru Cikgu Farah. Ada yang fast. Okey, fast dah ke belum? Fast dah start kan? Ha, macam mana kelas fast? Ke tengah kelas ni sekarang ni awak tengah tengok live saya sambil tengok kelas fast? Ada student macam ni. Ha, rajin sangat. Okey. Ha, best tak cikgu tu ajar macam mana? Faham tak? Ha. Okey. Cuba bagi feedback jap. Cuba bagi best. Apa yang membuatkan dia best? Nak tahu juga, nak tahu juga korang punya pendapat korang daripada view korang. Mungkin cikgu kat depan, cikgu ajar-ajar, cikgu rasa oh macam okey je ajar ni, macam best. Tapi at the side of the student, kita tak tahu. Jadi nak tahulah juga student rasa apa belajar dengan PTTI ni. Rasa best ke? Rasa bosan ke? Nak tahu kan? Rasa mengantuk ke? Tak mengantuk ke? Macam mana? Ada tak? Okay, so kalau ada, bolehlah. Cuba komen kat bawah tu. Saya nak tengok. Ada ke? Okay ke tak? Okay? Dah try ke? Sambil-sambil tu, sebab saya saja tanya, sambil-sambil nak bagi ruang untuk kawan-kawan awak try. Best. Ramai yang kata best. So, ada yang belum join PTTI punya PTTI punya ni? Sebab detail in explanation. Okay. Yang belum join, apa rasa? Dapat damage. Faham. Sebab faham. Okay, alhamdulillah. Okay. So good. Good for you. And I hope siapa yang belajar dengan PTTI ni dapatlah manfaat apa pun. Tak kisahlah apa ya. Maksudnya mungkin dari segi motivasi, dari segi belajar boleh faham. Okay, saya doakan semua. Tak kisahlah siapa mana-mana student pun dekat luar sana untuk InsyaAllah berjaya SPM tahun ni lah, tahun ni kan, 2020 tambah 1 dan 2021. Okay, amin. Okay, so tak dapat ni? Tak dapat dimension ni. Sebab apa? Sebab dia tidak stabil. Tidak stabil dia punya ni. Ada yang menggunakan calculator? Okay, saya test kejap. Oh, yang ni tak ada. 3 darab 3. Oh, saya tak ada calculator. Menggunakan calculator tak dapat. Okay. So, sebenarnya cara dia, yang bentuk-bentuk yang pelik-pelik macam ni, dia tak adalah nak keluar sangat dekat dalam awak punya exam. Tapi saja je nak test. Tapi sebenarnya kita boleh try guna kaedah. Sabar jap. Dia adalah 2 darab dengan 2. Okay, cuba try jap. 2 darab dengan 2. Baris 2 lajur. Darab dengan, yang ni 2 darab dengan 3. So, kalau macam ni, sepatutnya kita akan mendapat 2 darab dengan 2 ni dah sama. Okay. So, kita akan dapat 2 darab 3. So, macam mana nak buat? Kita buatlah dia punya baris dia 2. Lajur dia 2. Tapi macam pelik je.
kan? Sebab apa? Sebab dia tak boleh. Sebab dia yang ni atas ni dia tak darab. Dia tak boleh darab dengan yang bawah ni. Kat sini information dia ada dua. Kat sini dua. Tapi yang last one nak darab dengan apa kat satu ni? Kan? Haa. Betul tak? So, macam tak boleh je. Kan? Ha, so, sama juga dengan yang ni. Saja nak. Okay. Yang ni. Dua darab dengan. Dua. Okay. Ini pun. Sepatutnya akan dapat. Right? Tapi, macam info dia tak cukup untuk kita darabkan. Ha. Eh, tiga darab dua. Sebelah kanan. Oh. Ke darab dua. Ya. Yeah. Betul. Ah. Sekejap. Saya terbalik. Tiga baris, dua laju. Yes. Ha, tiga baris, dua laju. So, tak boleh. Dia nak buat, dia kena sama dia punya. Tengah ni. Tak sama. Jadi, tak boleh nak dapatkan apa-apa. Okay. Ha, sebab itulah awak punya... apa? Dapat error, error. Ha, saja nak test. Okey. Kita padam. Kita pergi ke, kita try bentuk yang biasa je lah ya. Basic, basic. Iaitu, kalau bentuk yang macam ni boleh kot. Kita try eh. Kita try Lex. 2, 1, 3. Haa. 5, 4, 6. Nombornya simple je. Okay, dan 2, 1, 4. Tak nak lah. 2, 3, 4, 1, 6, 5. Okay, kalau macam ni boleh tak? Ha, macam ni boleh tak? Kat sini boleh eh. Ni macam apa ni. Dua darab dengan tiga. Boleh ke? Salah je. Dua darab dengan tiga. Dua baris. Ah, betul-betul. Tiga baris, dua laju. Yes. Yang ni boleh. Okay. So, tiga darab, tiga. Ataupun ni lah. Dua baris. Okay. Tiga laju. Eh. Dua baris, tiga laju. Tiga baris, dua laju. So, dia turun bawah macam tu. Ha, so, yang ni dia akan dapat. Dia ada empat. Ha. Okay, yang ni cuba try pula. Ha. Okay, ha, macam mana tadi? Ada kawan awak dia tolong ajarkan nak guna kalkulator ya. Siapa yang nak belajar guna kalkulator boleh pergi ke ruangan komen dan tengok kawan awak ajar tu dekat situ. Okey. Saya tak dapat nak tunjuk hari ni. Saya minta maaf sebab saya tak ada kalkulator dengan saya sekarang. Kalkulator saya hilang. Jadi jadi inilah dia. Okey. So, macam nak buat? Kita sambung. Okey, kita darabkan eh. Yang ni kita buat. Dua darab dengan. Okey, kita buat sama dengan. Okey. So, yang ni dia akan menjadi. Dua darab dengan dua. Tambah. Satu darab dengan tiga. Tambah. Tiga darab dengan empat. Boleh? Ha. So, yang ni lah. Dua darab dengan dua. Empat. Dua darab dengan dua, empat. Tambah. Satu darab dengan tiga. Tak muat pula ni ha. Kita try lah. Dua darab dengan dua, empat. Campur satu darab tiga. Campur. Tiga darab empat. Ha, dapat berapa? Okey, lepas tu buat yang sama. Repeat, repeat. Dua darab dengan satu. Satu darab dengan enam. Tiga darab dengan lima. Boleh?
Ha, so ini terus jelas sebab saya tak muat. So 2 darab 2 kita akan dapat 4. 4 campur dengan 3 campur dengan 12. Okay, the next part pula bahagian belakang. 2 darab 1, 2. 2 darab 1, 2. 1 darab 6, 6. 3 darab dengan 5, 15. Okay. Next part, 5 darab 2, 10. 4 darab 3, 12. 6 darab 4, 24. Okay, next. 5 darab 1, 5. 4 darab 6, 24. Dan 6 darab 5, 30. Ah, begitu. Okay? Haa. Panjang kawan awak ni, komen kat situ. Okay? So, kita akan dapat 12 campur 4, 16, 17, 18, 19, 19, okey, 22 campur 24, 46, kan? Ya, yeah. Okey, so next ada 15 campur 8, ganggu. Okey, so kita akan dapat 23, kan? Okay, next kita ada 24 campur 30. Apa ni? 54 campur 5, 59. Dah siap. Betul tak ke saya dah salah kira? Saya dah salah kira ke kat sini? 59. Boleh? Ha, panjang tu explanation kawan-kawan tu. Okay ke? Okay ke? Masih dengan saya ke? Betul, dapat. Ah, thank you. Ha. Okay, awak menggunakan kalkulator ke tu? Dapat jawapan tu? Adakah awak menggunakan kalkulator? Saya nak tahu. Ataupun awak buat cara macam ni. Maksudnya cara okay. So boleh eh? Ah, so kalau kita nak open darabah matrix, dia punya tengah ni kena sama baru kita boleh dapatkan kita punya matrix itu. Ha, kalau macam tadi, tak boleh dapat. Ha, kita dapat apa tah? Expansion error. Expansion error. Okay, ha, so pakai kalkulator. Tapi dia macam... boleh kot. Ha, tapi awak kena bear in mind. Sebab soalan dia boleh bagi macam ni. Contoh, dia bagi awak... contoh, saya tak tahu nombor ni betul ke tak. Contoh je. Okay, 1, 2, 3, 4. Contoh. 1, 2. Contoh, ni akan dapat 21, so 2 kan? Tak ada jawab pula. Okay. So kita akan dapat 2, atas dan bawah. Contohnya yang ni, nilai dia adalah 2, 10, 10. Kat sini P dia bagi. So yang ni pula dia bagi, ha, macam tu lah. Macam dia bagi nombor. Contohnya kat sini, sini adalah sekian-sekian. Tak tahulah kan. X, Y contoh. So dia suruh cari nilai P. Ha. So macam mana nak cari nilai P? Boleh ke? Yang ni dua baris. Satu. Ni boleh ke? Ni boleh. Dua baris. Satu laju. Ni boleh. Dapat. Ha. So maksudnya dia akan bagi awak bentuk. Satu bentuk. Contoh kalau 4 pun, dia akan bagi awak bentuk 2 contoh. Ha. So dia sama dengan 10. So dia suruh cari P. Dia bagi awak bentuk pendaraban ni. Macam mana nak cari P? Ha. So awak kena ingatlah cara ni macam nak dapat. Ha. Boleh? Ha. Awak kena ingatlah cara nak dapat ni. 1 darab dengan P tambah 2 darab dengan X. Kita akan dapat 10 contoh. Contoh eh. Contoh. Ha. Ni bukan soalan sebenar. Saya takut nanti saya bagi kan. Salah eh. Okay. So, saya rasa lah. Kita tengok time. Okay. Ha. Kalau saya jumpa, saya jumpa soalan tak? Saya cari jap soalan. Ada ke? Kejap eh. Saya cari soalan. Ada tak? Contoh soalan. Contoh soalan. Okay. Ha, okay, saya ada satu soalan. Saya ada
Kita bagi soalan2RP5R1. Okey. 2RP5R1 sama dengan 6R. 6R. Okey, ha. So suruh dia suruh awak cari nilai. Dia suruh awak cari nilai P dan R. Ha, dia suruh awak cari nilai P dengan R. Ha, macam mana nak buat? Okey? Ha, so nak buat ni macam mana? Sama juga kita buat dia punya baris 2 lajur 1. Ha, so dapat 2 point. Okey. So maksudnya apa? Baris ini kita akan darab dengan lajur ni kedua-duanya. Kan? So dia kita akan buat 2 darab dengan R tambah R darab dengan 1. Okey, so 2 R tambah R. Okey, kita akan dapat 6. Okey. So P darab dengan R, P R. Okey, P darab dengan R tambah 5 darab dengan 1 tambah 5, kita akan dapat R. Okey, ha, so macam nak cari? Dekat sini kita ada yang ni kita settlekan ni. Jangan settle kat sebelah lah. PR tambah 5 sama dengan R. Okey. So dekat sini kita akan dapat 3R sama dengan 6. R sama dengan 2. Okey. So dekat sini P darab dengan 2. P darab 2 campur 5 kita akan dapat 2. So 2P sama dengan 2P tambah 5 sama dengan 2. 2P sama dengan negatif 3. P sama dengan negatif 3 per 2. Betul tak? Ha, gitu. Okay, so ini adalah contoh soalan yang boleh keluar. Maksudnya dia tak semestinya direct macam tadi. Dia boleh bagi awak pemalar dan dia suruh awak cari pemalar tersebut. Ha, okay? Live ni masih ada ke tak? Saya masih live ke tak? Ha, dia macam kat situ dia ended. Okay, so semua okay ke? Ha. Okay? Okay, alhamdulillah. So, ini hari ni adalah pendalaman matrix. InsyaAllah kalau next week ada live lagi untuk maths dan juga admaths, kita akan sambung. Mungkin matrix lagi. Saya akan buat mungkin matrix songsang. Kita tengok dulu macam mana . Okay, saya rasa sampai sini saja kita punya kelas. Jangan lupa siapa yang belum, siapa yang belum sempat, tak sempat masuk selekoh hari tu, rasa tak tahu macam nak study PKP sekarang ni, bolehlah join kita punya fast course PTTI. So nanti insyaAllah cikgu-cikgu awak akan, cikgu-cikgu PTTI akan membantu awak dan guide awak macam mana nak menjawab soalan-soalan jenis SPM. Okay? So, saya nak ucapkan good luck kepada semua. Terima kasih kerana menonton. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Okay, bye.